Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jam sekarang Lahad Datu 10.32 pagi. Saya dalam perjalanan menuju ke Tawau. Dalam misi, ada satu mission. Ada satu misi saya, iaitu misi search and rescue. Misi mencari dan menyelamat. Penting. Apa ceritanya? Ceritanya semalam kemarin saya dan anggota-anggota ride seramai 11 orang telah pergi ke Tawau ride, group ride, ride santai-santai makan petai tepi pantai. Salah seorang anggota telah tercicir dompet semasa dalam perjalanan balik ke Lahad Datu. Member tu risaulah sekarang. Dalam dompet tu ada semua dokumen-dokumen yang penting, IC apa semua. Duit tu mungkin boleh carilah. IC yang benda-benda lain tu memang perlulah. Jadi saya nak ikut balik rute kemarin. Ada beberapa tempat berhenti, manalah tahu rezeki boleh jumpa balik. Sebab kemarin masa dalam perjalanan balik tu memang banyak berhenti lah, banyak tempat. Jadi saya nak jejak balik, manalah tahu ada rezeki kan. Jadi itulah dia misi saya pada hari ini. Search and rescue, mencari dan menyelamat. Dompet rider GTG geng Tayagole, doakan perjalanan saya mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Okey, ini tempat terakhir kemarin berhenti sebelum sampai ke Lahad Datu. Kita tengok-tengok macam tak ada. Macam tak ada lah. Sebelum sampai ke Rumpun Selera kemarin, memang kita ada kat sini ramai-ramai. Nampak gaya memang tak ada lah. Cuba tengok-tengok dulu, manalah tahu ada dompet. Tak ada, memang tak ada sini. Okey, kita akan teruskan perjalanan. Kita tengok tempat yang seterusnya, pit stop yang kedua terakhir. Okey, kita teruskan perjalanan.
lama-lama pulis. Ada kemana nih? Solo tak boleh lopeh. Alalalalalala. Ni barulah rider yang berhemah. Ha. Laju-laju nak ke mana? Ha, ni baru betul. Ha ha ha. Come on, bila kita boleh potong ni? Teruknya menggerutu. Jalan ke bulan. Menggerutu-gerutu. Ini perhentian yang ke dua terakhir semalam. Ada berhenti di Simpang Kunak ni sekejap. Nah, di sini sepanjang ni lah ada motor parking. Kita tengok kalau ada. Macam tak ada lah rasanya. Kalau clear macam ni rasanya orang dah ambil dia ni. Tapi tak apalah, kita tengok je. Tak ada lah. Clear sangat. Kalau macam ni, dompet memang orang ambil dah. Tak apa, kita hanya berusaha. Manalah tahu kalau dah rezeki. Di sini kemarin ramai-ramai lepak. Macam tak ada. Ya Allah, adalah ya Allah. Tak ada. Bukan rezeki lah. Tak ada sini. Tak apa, kita cuba pit stop yang seterusnya. Manalah tahu ada satu tempat di tepi jalan kemarin. Berhenti, berehat, menunggu kawan-kawan. Okay, sini confirm tak ada. Saya tengok depan tu sikit kalau ada. Sini confirm tak ada. Tengok depan tu sikit. Kalau-kalau kat sini ada, nampaknya pun macam tak ada. Okey, di sini kemarin ada berhenti sekejap. Yep, di sini ada berhenti sekejap. Kita berhenti, kita tengok sekejap. Kalau ada lah. Okey, di sini pun kemarin kita ada berhenti kumpul-kumpul di sini. Di apa ni, ladang ni,
tepi jalan ni, di ladang ni. Tapi macam tak ada juga. Sama juga, kalau dah cerah begini, dompet memang nampak. Saya nak tanya pekerja sana tu sekejap. Manalah tahu kan, dia orang ada ternampak. Ada pengawal kat sini? Pengawal tak ada? Siapa jaga? Kita jaga dari pagi tadi kah? Kemarin ada kawan saya ni limpas sini, dia dompet dia ada jatuh. Manalah tahu ada terjumpa ke apa. Banyak pekerja bayar. Ya kah? Ulang-alik jalan kaki itu. Lagi pula aku tak perasa gitu ya. Oh. Banyak ini sekarang limpas. Itulah. Nasib-nasib saja kalau ada. Kalau tiada apa boleh buat. Kalau ada mana tu simpan ke kan? Dompet. Yang penting kalau duit hilang pun okey juga. Tapi itu dia punya IC semua lah, dokumen dia. Tiada juga nampak ah. Kalau ada sempat simpan lah ya. Ya, kemarin di sini petang. Itulah saya sambil cari-cari juga ni kalau ada, sambil tanya. Kalau tiada apa boleh buat lah. Okey, okey, terima kasih. Okey. Banyak isinya lah bos. Isinya nak penting, itu IC itu penting. Dia punya lesen, dia punya kad pengenalan. Kalau isinya orang ambil apa boleh buat, tapi tu kad pengenalan tu. Timpan ah. Okey. Banyak orang limpas-limpas bilangnya. Indah adalah itu. Tapi at least kalau dia ambil duit pun tak apalah. Kira ben lah. Masalahnya dokumen. Dokumen-dokumen yang penting. Tapi memang tak ada lah di sini. Ada lagi satu pit stop di depan. Kita try. Ini pit stop yang terakhir kemarin sebelum Shell. Berhenti sekejap. Ini dekat checkpoint sebelum Shell lah. Sebelum Shell macam tak ada juga. Berjalan sampai hujung. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada wallet yang jatuh, boleh saya mengembalikannya kepada tuannya. Bruh. Macam tak ada. Macam tak ada. Tak ada lah. Memang tak ada. Tanya warung ni kejap. Warung Hajah Norma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang. Tak ada. Memang tak ada rezeki lah. Last kita tengok di Shell. Mau tanya apa? Kemarin kami ada bermotor petang, ada berhenti di sini. Ada saya punya kawan, dia terjatuh dompet dia. Manalah tahu ada jumpa. Itulah, kami kemarin menunggu kawan. Jadi kami ni ramai-ramai di sini, mati enjin semua. Di belakang yang angkat motornya kan? Itulah. Wah, ada 2-3 tempat juga yang kami berhenti. Saya sudah cari-cari juga, tanya-tanya juga. Itulah nasib-nasib lah ni. Itulah kalau duit tu hilang tu tak apa juga. Tapi dia punya kad pengenalan, lesennya, dokumen-dokumen penting dalam tu. Itu yang mau cari tu. Biasa juga kalau hilang gitu, memang duit biasa hilang. Tak apa juga kan. Lain-lain tempat berhenti semua, saya sudah tanya. Tiada. Terima kasih ya. Okay, masih gagal. Tidak berjaya. Macam baru lepas hujan je. Jalan basah. Okay, selepas ini ada satu last lah tempat usaha. Shell isi minyak. Tanya di Shell kalau ada. Kalau tak ada juga apa boleh buat lah. Tak ada rezeki.
hujan. Hujan nak turun. Angkat kain di jemuran. Adakah kita perlu memakai sud hujan? Kita tunggu sebentar lagi. Nampak gayanya macam lah. Wow, basahnya jalan depan tu. Boleh berhenti sekejap. Cari tempat berhenti. Di manakah tempat yang sesuai? Sesuai. Oi, banyaknya tong gas. Memanglah, duri bawa gas pula. Bukan buat anak ayam pula. Belum hujan, belum. Masih lagi steady. Tapi sudah ada titis-titis manja. Maka adakah kita perlu mencari tempat untuk berhenti seketika? Tetapi di depan sana kelihatannya agak cerah, menandakan hujan tidak sampai. Apapun, berapa banyak apapun dah. Right, hujan. Awas, air bertakung. Pelan-pelan bosku. Habis. Longkang tidak bagus. Pakai ke tak pakai? Tak pakai ke pakai? Inilah dilemanya ni. Pakai kang, depan sana kering. Tak pakai kang, depan sana hujan lebat. Try dulu seketika. Manalah tahu depan sana cerah yang amat. Tak hujan, tapi jalan basah. Maka kasut pun akan basah. Oleh kerana kasut ini kasut baru, kasut yang dibeli secara online jenama Forma daripada LSH, dan dia claim sebagai kasut ini sebagai apa, waterproof. Jadi sekaranglah masa untuk membuktikan yang kasut ini betul-betul waterproof. Tapi setakat ini dah langgar-langgar air manja tadi, tak ada rasa air di dalam kasut. Stokin masih kering. Harap-harap dia betul-betul waterproof lah. Sekarang hujan manja, malaslah nak turun pakai baju hujan. Sebabnya depan sana saya nampak cerah betul. Weh, gelap gelita. Cari tempat lah pakai baju hujan. Gila. Aduh. Mana nak berhenti ni? Hujan gila. Come on, sini. Tempat tanya lah. Kemarin kami motor isi minyak sini, ada satu kawan saya tu, dia terjatuh dompet lah. Manalah tahu ada jatuh di sini ke, ada simpan ke. Ada kat sana? Di mana? Cashier? Tak kerja ke kemarin? Oh, petang kemarin kami isi minyak sini. Dengan siapa tanya? Cashier tu. Dek, mau tanya apa dek? Kemarin kami ada isi minyak sini, naik motor. Ada kawan saya jatuh dompet lah. Manalah tahu ada jumpa ke, ada simpan sini. Adakah kemarin? Ada kawan ke, letak ke? Tiada? Sebab kemarin ada singgah sini. Tiada jumpa simpan pun tiada? Tak apalah. Okey. Ramainya. Gila ramai. Panjang. Copek. Lombap. Pah. Gila. Subhanalladzi
ini.